Hai teman-teman, selamat datang di Eri Channel. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Yuk Anarisa, yuk Anarisa ya, saham MDKA yaitu Merdeka Cooper ya, ditutup di level 3870, sempat naik ke level 3900 ya. Volume transaksi 66 miliar. Secara teknikal 100% dibeli ya. Ingat ya, dibeli ya. Titik tengahnya adalah di harga 3783. Dan titik beli jangan lupa di harga 3593 sampai 3665 ya. Dan titik jual jangan lupa juga di harga 3700 sampai 3973 ya. Saham MDKA yaitu Merdeka Cooper tidak membagikan dividen ya guys. Thank you guys yang tonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Hai teman-teman, selamat datang di Eri Channel. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Yuk Anarisa, yuk Anarisa ya, saham MDKA yaitu Merdeka Cooper ya, ditutup di level 3870, sempat naik ke level 3900 ya. Volume transaksi 66 miliar. Secara teknikal 100% dibeli ya. Ingat ya, dibeli ya. Titik tengahnya adalah di harga 3783. Dan titik beli jangan lupa di harga 3593 sampai 3665 ya. Dan titik jual jangan lupa juga di harga 3700 sampai 3973 ya. Saham MDKA yaitu Merdeka Cooper tidak membagikan dividen ya guys. Thank you guys yang tonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan tutup di level 3870, sempat naik ke level 3900 ya. Volume transaksi 66 miliar. Secara teknikal 100% dibeli ya. Ingat ya, dibeli ya. Titik tengahnya adalah di harga 3783. Dan titik beli jangan lupa di harga 3593 sampai 3665 ya. Dan titik jual jangan lupa juga di harga 3700 sampai 3973 ya. Saham MDKA yaitu Merdeka Cooper tidak membagikan dividen ya guys. Thank you guys yang tonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.